Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami tengah berada di majelis bersama Rasulullah, tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyandarkan lututnya pada lutut beliau serta meletakkan tangannya di atas paha beliau. Selanjutnya dia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Beliau menjawab, "Islam itu Anda bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Anda mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika Anda mampu melakukannya." Orang itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran, dia yang bertanya tetapi dia pula yang membenarkan. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Beliau menjawab, "Anda beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Dia berkata, "Engkau benar." Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Beliau menjawab, "Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Jika Anda tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat Anda." Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang kiamat." Beliau menjawab, "Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya." Selanjutnya, orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau menjawab, "Jika budak perempuan telah melahirkan anak majikannya, jika Anda melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian pergilah ia." Aku diam beberapa lama, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu?" Saya menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Ia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim.